Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita ada job SPG kancil untuk restore. Ini kancil yang ni yang lain lah. Kancil yang itu hari yang tu. Yang tu. Itu nak restore line tu untuk engine bay dengan itulah. Check engine dia, tukar kelas semua lah, apa tengok apa yang patut lah. Yang ni untuk line lah, yang ni kancil ni untuk check suspension bawah sebab dia goyang. Dia goyang, tengok lower arm dia apa, kiri kanan dengan tukar S over 4 biji depan belakang. Nak tengok lah, tengok segalanya untuk expansion suspension bawah. Dia punya semua lah, owner suruh lah. Tengok dia tu tak sedap lah. Tengok dry sub dia. Tengok dia punya power steering dia. Belting. Tengok semua teruk. Ni kancil ni untuk masuk kebun dia. Road rendah. Kancil ni rendah. Dia nak tukar spring standard lah balik. Alright. Tekan layan lah sekejap ni . Harap-harap membantu lah. Siapa-siapa pengguna kancil tu. Cara dia tukar lubuk arm. Apa ke semua ke . Oh, hari nak hujan . Alhamdulillah. Alright. Saya mula, saya akan jack depan. Saya akan buka tayar dulu. Kita akan tengoklah apa yang bus-bus bawah tu yang koyak, yang pecah apa semua . Alright, alhamdulillah. Okey. Ni saya dah jack . Tak. Stand. Ini satu punca. Nampak anda nampak . Tayar dia. Nampak. Nampak. Dia akan goyang. Tu dia ada resak dia. Tak ada getah boot dah. Nampak. Getah boot dia hilang dah. Nampak. Aduh, patutlah ni tu. Baik, kita tengok sebelah. Biar. Tu dia. Nampak . Apa tu? Tabus dia pecah. Ni boot dia pun dah pecah. Ambil. Allahuakbar. Alhamdulillah. Okey, saya akan buka tayar dulu lah. Alright. Okey, ni dah buka tayar. Dia punya ni memang dah habis lah. Main tukar baru lah. Batang lah tu. Dia punya ni bus ni pun dah habis. Dah bergerak . Tengok. Nampak. Pecah bus dia. Sober dia. Teruk . Sober dia ni. Ni spare racing . Pakai. Nampak titik dia rendah. Ni sharing rack dia ni. Tengok. Pecah . Pecah. Tengok, takut tak boleh pakai lah. Nak tukar tyre end. Tengah tukar. Alright. Nak goyang susah. Goyang. Sebelah kiri pula. Ni pun dah pecah . Buk. Jadi rack bootnya tu tak nampak tu. Tengok boleh pakai tak. Nanti saya akan buka lah dulu. Kita tengok. Ini pun dah habis bus . Nampak tak . Dah pecah tu kan. Ini pun dah pecah. Goyang semua. Alhamdulillah. Dapatlah punca-punca ni. Ini mounting ni pun dah. Tanggal lah. Biasa kancil macam ni. Bawah ni akan reput. Ni. Kita kena ada wasi lah. Kita buat wedding balik. Buat tapak ni. Frame ni. Ni satu pinggang ni. Goyang lah ni. Alright. Alhamdulillah. Dapatlah punca dia. Next, saya akan buka lah sobo dulu. Gagal-gagal bus ni dalam tu. Alright.
Okey, mula-mula saya akan longgarkan ni dry slap ni. Ni kalau tak ada gun, kita pakai ni lah, ketuk lah. Pakai spanner 32 eh. Skru 32 ni. Ketuk alas ni, ketuk pump. Ha, macam ni lah. Ha, macam tu lah. Ha, saya akan buka ni. Buka sober lah. Eh. Keluarkan lah. Dry slap saya akan keluarkan sekali lah. Semua yang terlibat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buka klip ni macam biasa lah eh. Alright, ok, mula saya akan buka ni dulu ni eh. Ok, ni kita ketuk je ni, ketuk ke hammer juga dia longgar ni sekejap eh, macam ni. Ha, tak ada clamp tu, tak ada jack tu kan, kita ketuk gini lah. Sampai ni buka nanti. Sekejap eh. Okey, tengok eh. Ha, buka ni. Buka ni. Buka skru ni dulu. Okey, alhamdulillah. Senang kan? Masuk kembali, kalau tak nak hilang. Tapi ni kita nak buka baru, tak apa. Tak apa lah, kerja kemas. Ni. Okay, dah hilang dah getah dia. Kita buka ni. Skru ni. Eh, ha ni. Ha, kalau ada gun lagi senang. Kalau tak ada gun pakai manual boleh tolak itu. Eh. Okey, longgar, kita buka ni. Tolak dia skru tu. Ha, dah luas dia. Okey, kita tolak ni. Buka kan. Penting kita boleh ni, buka sobor dulu. Longgarkan dah cukup. Nanti kita akan buka ni lah semua. Ni, ni eh. Ha, ni saya nak keluarkan sobor dulu lah. Kita akan buka sobor dulu. Alright. Okey, ni dah buka satu. Ni yang ni ada chamber eh. Nak, dia ada nak chamber. Eh, dia ada nak chamber. Sekejap eh. Susah, satu tangan. Okey, ni eh. Nak chamber dia. Nampak ni. Ha, dia ada. Okey, settle. Tak tepi. Kita buka ni. Klip ni. Buka ni. Klip ni eh. Oh, okay. Kita buka sobor atas ni. Itu nombor 12. Akan jatuh sobor tu. Alright. Okey, ni nak buka atas. Ni dah buka. Ini loose. Nampak? Loose eh. Ni dah tertutup loose. Dah karat. Jadi saya kena pan lah. Itulah cara dia je. Terpaksa lah macam tu. Alright. Okey, saya dapat selai longgar lah. Tak sikit dah saya pakai tu. Buka terselur lah. Ya, yeah, lepas. Haa, asyik senang. Ni kalau kancing memang selalu macam ni lah. Benda ni kalau skru ni enak ni, dah lus baik kita tukar baru. Jangan masuk. Sebab dia kena air. Berkarat-karat. Sini ni satu lagi ada satu skru untuk ni eh, atas. Untuk pipe aircon ni. Kita tindih sini. Jadi dah akan karat lah. Hmm. Kan kata macam ni saya pans. Baik, senang eh. Okey, ini kita akan buka sebelah. Pegang sikit dia punya angkat sikit. Kalau kita buka. Okey, nak buka skru tu. Apa ni lah, buka sobor ni. Ha, oh, sobor ke bawah. Alright. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Sobor dia mounting pun dah haus. Mounting pun dah habis lah. Mounting pun dah habis. Kena tukar jugalah ni. Tukar yang bearing eh. Alza, macam Alza punya tu. Lagi bagus. Steering ringan sikit. Alright. Alhamdulillah. Pun nampak ni. Nampak. Berbalut tali lah. Tayar. Tak tayar macam getah apa ni. Right, lepas ni kita buka dry shop. Knuckle ni, kita buka knuckle ni. Angkat ni sekali baru boleh keluar. Alhamdulillah. Okey ni eh, saya dah buka. Kita akan tangkap lah, keluar. Buka dry shop, angkat keluar. Ha, kalau nak senang sebenarnya kita kena buka ni dulu. Buka sober, ha, baru senang.
Tapi saya tak apa, saya dah biasa. Buka aja lah semua. Alright. Okey, kita dah buka tu. Tarik je ni tu. Ah, tu dah. Alright. Alhamdulillah, settle. Orang satu set. Ini ni okey. Macam nak buka ni. Ini dah jam ya, nampak. Oh, nampak banget. Ini pun dah habis. Kemuka semua ni. Okey, settle. Kita akan congkel dulu lah. Sebab tu akan resap. Alright. Okey eh. Settle. Cara buka esok bawah. Mengenakal dengan ni. Alright. Okey. Lepas ni kita akan buka ni. Sekutu ni satu. Dua. Yang depan ni pun kena buka eh. Batang ni. Besi depan ni kena buka ni. Ni kena buka semua. Baru boleh senang nak keluarkan ni. Alright. Kiri kanan ni. Ha, ni saya akan buat kiri kanan. Saya akan tak akan tunjuk lah. Macam biasa lah buka ni. Buka tu. Buka depan tu. Biji sana, sebelah sana semua kena buka. Alright. Alhamdulillah. Okay. Ni saya dah buka ni. Bus ni. Buka ni. Buka ni. Buka ni. Ni keluarkan bus ketah ni. Dekat sikit lah. Dengan sebelah. Okay, ni. Ni pastikan buka eh, ni. Depan dengan sana tu. Buka ni. Dua skru. Eh. Nombor 14. Alright. Bahan ni pun dah buka eh. Sobor macam ni. Terbuang semua. Longgar macam ni. Kita buka. Kita tarik ni. Sekejap eh. Ini saya dah bukakan. Ha, ini dah buka lah. Bus dia pun dah kecut lah. Dah bengkok. Oh, ni dah buka lah. Lepas tu buka sebelah. Alright. Buka sebelah ni eh. Sama saya dah buka ni. Lama lah. Nyatukan dia ni eh. Stabilizer ni. Stabilizer ni. Apa ni dia nama dia tu lah. Bunyi-bunyi ni. Okey. Lepas tu ni pun dah pecah. Kita akan buka ni skru ni. Satu. Kiri kanan ni sama. Satu untuk nak buat am. Okey, header. Alright. Buka skru nombor 14 ni. Sekejap eh. Okey, ni lah tu tarik skru ni. Alright. Tarik ada buat ni. Mudah ya, ganti senang macam ni je. Ha, ni dia tu. Kita eh, kita angkat. Tak payah angkat ni, tengok dia bus eh, longgar gila eh. Ada setengah tu ni boleh cabut ni eh. Bus join ni untuk keluar. Ha, tu terkepak tayar tu, tayar terkangkang apa tu. Ha, bahaya eh ni. Ha, ni kita tengah cukur baru. Settle. Okey, kiri kanan kita akan buka. Alright. Okey. So, bus sebelah kiri. Sama juga eh. Ni sama. Los. Benda dah lama memang tak nak tukar. Tak pernah buka. Ni makan dia. Ni saya kena pan lah. Memang dah los lah. Dah bulat dah tu. Pakai mata 6 pun. Bok pun sama. Los juga. Alright. Saya akan pan tu, saya akan buka. Okey, ni dalam punch. Okey, dah longgar. Ini susah sikit sebab tempat sebelah sini eh, sempit. Jadi tapi dah longgar lah. Saya akan buka aje. Settle, alhamdulillah. Ni patutnya dia orang lama mungkin diikat terlalu ketat. Tak payah atas ni, tak payah ikat ketat-ketat sangat. Agak-agak je ketat dia. Jangan sampai loose macam ni nampak. Terlalu ketat. Kita punch pun terbagai nak gila eh. Tak buka sama tengah hancur pada nak skru ni nampak. Nak bakar leceh. Kat sini nak bakar leceh. Okey, alhamdulillah. Settle. Alright. Okey, siap. Buka sober. Lepas tu saya akan ni buka dry sub pula eh. Okey, ni untuk dry sub. Kita ni lah. Kiau dari situ lah.
dia punya ni. Pakai ni ya, tu sepanjang nipi ni. Dia kat sini ni. Nampak tak eh? Okay, ni sebab kanannya eh. Tolak sini. Ha ni. Sini. Eh, kat sini eh. Ha ni kiau. Ya, eh, saya sebelah tangan. Susah jap. Buka kejap longgar kan. Nasibnya kalau ketat ketat. Kalau longgar nasib. Alhamdulillah lah. Ha, biasa kancil kadang dia ketat tau. Eh, kita akan cuba. Okey. Ni eh, saya kiau ni. Nampak eh. Sorry lah, ni saya dah kiau. Nasib alhamdulillah. Longgar eh. Ha. Ni minyak gear pun dah tak keluar, maksudnya dah tak cukup eh, minyak gear ni dah kering. Ada kalau nak ikutkan kita buang minyak gear dulu, takut dia akan meleleh sini. Tapi saya kiau jelah sebab saya tak punya gear juga nanti. Eh. Alhamdulillah eh, cuma leaking. Ha, ni sebelah kanan dah buka. Kita akan pergi sebelah kiri pula sini eh. Sebelah kiri dia sempit sikit sebab ada pump ni. Kelas ni untuk gear punya ni. Jadi saya akan cuba pula sebelah. Okey, ni sebelah kanan tadi kan. Kita keluarkan. Alhamdulillah. Dapat. Eh, alright. Dalam cantik lagi lah. Cuma luar ni. Luar macam ni. Dah hilang dah getah dia dah. Nampak? Getah dah hilang semua. Hmm, tapi tak apalah, owner cakap dia nak tukar baru lah satu set, senang nak repair pun. Sebenarnya saya boleh repair macam ni, kalau benda ni boleh pakai lah hujung ni. Biasa macam ni alah leceh lah, memang dah lama bearing mesti dah habis lah, rosak dah makan. Baik kita tukar baru, senang. Alright, alhamdulillah. Ok, ni sebelah kiri punya. Ha, tu ada pump, kita ambil lah kuku kambing ke sepanjang lepih. Masuk celah ni. Masuk mana? Nampak tak eh? Mana? Ha ni. Masuk celah ni. Kat situ. Dia kiau. Ada sangkut, dia akan sangkut kat situ eh. Eh, saya pun buka lah. Alhamdulillah. Longgar. Ah, asyik lah. Ada setengah tu ketat eh. Memang kena. Itulah. Kena pas lah. Sebab sini ada pump ni. Dia susah sikit. Eh. Dia sempit sikit sebab ada pump. Haa, tu dia. Alhamdulillah. Haa, ni dia. Eh, haa, tu dia. Alhamdulillah, mudah. Tuhan pemudahkan kerja saya. Alright. Mana ada kesenangan. Kerja tu kadang banyak cabaran. Haa, ni okey lagi. Yang ni, pecah. Masuk pasir dah semua nampak. Nasib lah tukar baru. Cukup benda tukar baru senang. Kalau kereta sendiri kita boleh repair. Buat sendiri kan. Kalau upah ni kan kerja dua kali. Nak upah lagi. Betul tak? Alright, alhamdulillah. Settle. Lepas ni kita akan cari barang lah. Sebelum tu ni pun saya akan tukar ni. Ni, oh, ni okey lagi ni. Eh, right end ni okey. Ketat lagi lah. Ni cuma tie rod end ni. Kita akan tukar. Tengok macam mana sebelah pula kan. Alright. Okey, sebelah kanan pun okey lagi lah, keras eh. Alhamdulillah. Alright. Okey, ni lah segala barang-barang sebelah bahagian depan lah. Suspension depan. Sober, absorber, dry sub, dua batang, logo arm. Dua dengan nanti tie rod end. Kita akan buka. Okey. Bus ni saya akan tukar. Tengok sein rack pun rosak eh, bus dalam tu dah pecah eh, goyang bak. Nampak? Bukannya rack end ni. Bus dalam tu, bearing dalam tu dah pecah. Dia kena tukar satu set ni. Nak obah pun leceh. Nak obah bau sering ni kan. Oi, ni sering rack ni. Tengok macam mana bajet owner, kalau dia nak cari afkat ke apa ke. Alright. Sebelah pun dah pecah ni mak eh, boot dia. Tapi yang ni tak goyang lah, dia goyang sebahagian bearing dia habis. Alright. Ok, ni untuk pemasangan sober lah. Sebelah satu dah siap ni. Owner cakap pakai yang lama dulu sober, sebab boleh pakai lagi, lagi boleh pakai kita pakai.
cuma mounting je. Mounting saya dah tukar dengan getah ni lah. Getah ni pecah ha, ni pecah, tukar baru lah ni. Ni mounting lama, dia pun pakai yang lama lagi, yang original lagi, tak nak pakai yang Alza punya. Cepat kereta masuk kebun. Kereta masuk kebun tak apa, cuma nak tinggikan. Ini pen racing dia, eh pen racing dia tak nak pakai, nak tendekkan, pakai yang tinggi lah. Ni tinggi eh. Satu saya dah buat siap, yang kedua saya ajar, yang kedua saya rasa saya dah ajar eh. Allah Akbar. Ni kita tarik dulu spring, itu kita akan masukkan getah boot yang ni, yang baru sekejap eh. Ha, ni yang baru, masukkan dekat sini eh. Ha, dekat sini masukkan eh, yang sebelah. Ah tu masukkan. Ni yang minyak eh. Ha, ni dah ya, biasa kancing minyak. Alright. Lepas masuk ni, tarik habis ni. Kalau anda rajin nak spray, spray lah hitam ke apa ke, cantik sikit. Ha, ini masukkan ni. Macam tu. Ya eh. Okey, dah masuk macam ni. Pastikan ni spring ni cukup tarik lah untuk masukkan tapak ni. So, tapak ni macam ni. Dia ada lock dia ni, kat sini ada lock dia. Kat sini pun ada lock dia untuk penghujung spring tu. Masuk macam tu. Masuk ke tapak sini. Ha, ni kena tarik lagi eh. Kalau macam skru apa sober dia tak keluar, kita kena press lagi ni. Tarik spring ni lagi eh. Alright. Okey, lepas dia kita dirikan, kita masukkan macam ni. Ni tapak dia, dekat lock dia tu. Masukkan lock dia sini. Alamak. Eh, saya tunjuk. Okey, ni ada lebih kan. Oh, masukkan tapak ni. Tapak ni. Eh. Okey, pastikan ni eh, dia punya batang sober ni apa tengah ni dia ada lekuk. Ada potong lekuk macam tu kan. Ha, tu pun ada lekuk dekat tapak tu, ada mulut lekuk nampak. Ikutkan lekuk dia tu. Ikut ni, ngam-ngam masuk nanti. Dekat tapak ni kan ada tekuk ni. Ha tu. Pastikan lekuk tu ikut kat ni, batang ni. Eh. Ha ni, jap eh. Okey, dah masuk tu dia eh. Ada belin tu. Ha, belin tu masukkan nut tu. Dah masuk, kita ikatlah eh. Pakai gun. Alright. Okey. Siap ikat dia, pastikan ada lebih lah tu. Nut dalam tu ada lebih. Nampak macam tu. Ha, kalau tak lebih salah pasang lah. Alright. Lepas tu kita akan buka lah spring ni. Ni penarik ni dulu. Buka, settle. Alright. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah settle eh. Pastikan tepat lah masuk tapak ni eh. Ha, apa-apa yang tepat masuk. Alright. Ha, ni kalau yang tak ada ni kena belilah. Sebab susah lah kalau tak ada benda penarik ni. Saya ni pattern lama eh. Pattern lama. Satu lock je. Ini satu lock eh. Ni pattern lama punya. Zaman-zaman dulu saya baru belajar tu eh. Sebab nak beli yang tu tak mampu. Yang ni paling murah. Sekarang dah kaki dua. Tarik atas dua. Bawah dua. Atas dua macam ni. Bawah dua tarik atas. Lagi senang. Belin. Kalau macam ni susah sikit. Ha, macam tu. Satu je. Eh. Biasalah. Baru belajar dulu kan. Okey, alhamdulillah lepas ni kita akan pasang sober. Cuma skru ni saya akan cari yang baru. Sebab yang lama semua dah lus. Skru untuk sober dia ni, atas ni, tapak ni. Alright. Okey, ni saya nak tukar spring boot. Honda cakap tak payah dulu pakai posterior ni, pakai dulu. Sebab dia tu eh. Masuk kebun, kita akan buka getah ni dulu. Yang dalam ni eh. Dah luput. Nak tak nak tukar juga baru. Sempit sikit lah. Yang saya buang tu. Ya. Yeah. Ada kabel tie dia. Okey, dah buang ni. Lama dah koyak, kita masuk yang baru. Okey, ni yang baru. Dia tak sama eh. Kiri dan kanan dia tak sama. Dia lain. Ha, ni yang kiri kanan. Tengok eh. Ni yang mana? Ni RP374. Ini RP375. Timbut nombor kod dia pun lain.
ni pun lain, PR kancil. Harga dia ni macam tu lah harga dia. Ini harga harga spare part lah, dapat lagi murah lagi lah. Tak nak tengok, kita tengok kiri kanan yang lain ni. Ni kiri besar, lubang ni kecil, ni besar, ni lubang ni kecil, tak sama. Dia tak sama, tak sama. Nampak? Ada besar, ada kecil. Alright, yang besar ni sebelah kiri punya, yang kecil ni sebelah kanan. Alright, okay, kita masukkan. Lepas tu kita akan masuk lah, masukkan macam ni. Masukkan dia, masukkan dalam tu tadi. Senang je. Masukkan tu. Tu masuk. Tengok di atas. Tu. Atas tu. Tu masukkan ni. Tu nanti ikat kabel tak ke situ. Settle. Okey dah settle tu. Masuk kabel tie, ikat potong tu. Kita akan ni lah. Masukkan ni. Masukkan balik ni kat lock ni, kat lock sini eh. Metal ni kat lock sini. Ada lock dia. Okey, settle. Alhamdulillah. Kalau nak ikat kabel tie pun boleh, tak ikat pun tak apalah. Alright. Lepas ni kita pasang sebelah pula eh. Alright. Lepas tu kita masukkan balik skru ni. Lepas tu masukkan tie rod yang baru. Alright. Okey, ni yang baru. L eh, sebelah kiri L lah. Alright, masukkan yang baru. Alright. Okey, siap pasang. Alright, lepas tu kita akan layan sebelah pula. Okey, ni yang baru, kita buka skru ni. Kita buka lah getah ni. Ha ni. Koyakkan, angkat keluar. Dah koyak mak eh. Buka, patahkan dia tu. Putuskan dia tu. Ni tak nampak. Tu. Kabel tie ni. Putuskan buting. Sekejap eh. Settle. Putuskan. Tarik ni keluar. Mudah je. Perlu-perlu pelan-pelan. InsyaAllah boleh. Ni. Yang lama. Okey, ni ketat lagi lah. Okey lah. Kalau ada ni ada pasir, bersihkan sikit-sikit. Tak geris pun boleh ni. Baik, kita pakai yang baru. Okey, settle masuk yang baru. Masuk ke betak di situ eh. Okey, settle pasal yang baru, pasang ke betai. Okey. Potong dia. Settle. Alhamdulillah. Lepas tu kita masukkan skru ni balik. Masukkan tie rod end. Okey. Masukkan yang baru. Ni ke bawah kan eh. Alright, alhamdulillah pemasangan apa boot getah boot ni dengan tie rod end baru. Alright, lepas ni kita layan lain. Lepas ni saya akan pasang lobo arm ni yang baru eh. Kiri kanan sama je, masukkan yang baru sini. Masukkan skru dia balik. Skru ni mudah je. Masukkan dia punya nut ni. Alright. Lepas tu masukkan ni kobus baru
Ni ada bol baru, tukar baru. Ini pun sebelah dua sini. Okey. Alright, saya masukkan dulu kiri kanan. Okey, siap kiri kanan. Ni masukkan ni kiri kanan, masukkan ni pula. Masukkan bus yang baru ni. Baru masuk dalam ni. Tu masukkan bus kat sini ujung. Masuk klip ni, wasir ni, ikat. Masuk ke kanan Alright. Macam ni tunjukkan. Macam tu masuk, masuk, masuk dengan klip ni. Ikat skru ni Alright. Settle, ikat. Ikat agak-agak ketatkan dulu sikit. Lepas tu kita akan masukkan ni. Sini ni ni. Apa ni? Ni tak apa kendian. Kita kena ni kendian tak apa. Alright. Kita akan masukkan ni. Spreader ni, panik bar ni. Masukkan dulu ke sini. Ada 2 4 biji 2 2. Masukkan dah masuk Buat dah masuk kan. Okey. Okay, macam ni masukkan. Ikat lembut jangan paksa. Lepas tu sebelah sini pula. Alright. Okey, siap. Pasang kiri kanan, jangan ketatkan dulu. Biar longgar dulu sebab kita akan masukkan logo arm dulu dekat naga dulu. Lepas ni saya akan pasang solver Alright, alhamdulillah settle satu persatu. Sebelum masuk solver, kita masuk rasap dulu Pastikan masuk. Okey, tepat tu. Masuk sebelah kanan pula Alright. Okey, ni yang baru. Panjang. Kita masukkan dalam tu. Pastikan kalau wasir tu bocor, tukarlah Susah sikit lah, sempit sikit. Pastikan ni sebelah atas. Alright, lock dia ke bawah. Masuk sini. Alright. Masukkan ke lubang. Lubang tu masukkan, kita akan ketuk sini sikit lah. Ketuk pakai emo sikit. Tolak ke dalam. Sekejap Okey, ni bawa pastikan masuk lah. Masuk rapat. Nampak tak? Nampak sebelah kiri. Sebelah kanan. Ni sebelah kiri tu. Tak nampak tu. Tu. Nampak saya pusing Pastikan masuk rapat Kakak rapat nanti bocor. Nampak? Rapat Nampak tak Nampak buat. Okey. Alhamdulillah. Settle. Lepas tu kita akan ni lah. Pasang absorber. Alright. Knuckle. Alright. Okey. Masuk absorber. Masuk skru. Masukkan Macam biasalah. Masukkan knuckle ni. Masukkan dress up ke sini. Masukkan knuckle ke sini. Alright. Okey, masukkan knuckle. Yang ni kan nanti kita kiau ni ke bawah. Pakai ni. Kiau gini. Masukkan denya ni, boost lower arm ni ke sini. Ni kan. Mana? Tu. Okey, kita masukkan. Kita masukkan ni dulu. Ikat masukkan knuckle tu. Masukkan dress up dulu. Masukkan dress up dulu Agak-agak biar tak ketat lah. Agak-agak je. Dulu nanti baru kita ketatkan. Lepas ni kita kiau ni. Tapi sekejap Susah nak ajar Tak nak kiau gini. Masukkan. Kiau gini masukkan. Dia tu. Sekejap Kiau gitu. Untuk masuk Okey masuk. Lepas tu kita masukkan skru dia. Masukkan skru dia Sekejap Okey, siap pemasangan. Kang pasang solver satu lagi ni untuk apa? Chamber settle. Lepas tu laki kanan pasang, kita pasang terok ni. Ikat semua ni. Ketatkan balik semua. Okey. Lepas depan ni pun ikat, ketatkan balik semua. Alright, settle lah. Siaplah pemasangan. Alhamdulillah. Okey, siaplah pemasangan logo arm, solver. Pero
dry shop itu. Lepas tu dia pastikan ini lock eh. Yang ni pun setengah tu ada yang lock, ada yang tak lock eh. Tapi tak apa, pastikan ketat. Sama dah siap, kita masukkan tayar. Alhamdulillah settle. Okey, alhamdulillah settle eh. Okey, settle ke kanan. Lepas tu kita akan ni lah, tukar minyak hitam, tukar minyak gear, tukar plug, settle. Alhamdulillah. Okey, alright. Kita jumpa job lagi eh, job lain lain kali. Okey, assalamualaikum.